Halo guys, selamat datang kembali di channel ini, Lesleku. Nah guys, seperti janji saya sebelumnya, jadi di video ini kita akan bermain lagi game Battle Boom. Kita akan bermain beberapa game yang tersedia di Battle Boom ya. Karena sebelumnya itu kita hanya mereview pengertian Battle Boom dan beberapa fitur menarik di Battle Boom. Tapi kali ini kita akan bermain gamenya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan ke videonya, saya akan semua video penghasil cuan yang saya share di channel ini itu hanya sekedar saran, sekedar informasi dan bukan saran investasi ataupun bujukan untuk memainkannya. Jadi buat kalian yang ingin memainkan gamenya, pastikan analisa terlebih dahulu. Okay guys, ayo kita lanjut ke videonya. Nah guys, ini kita sudah berada di tampilan awal gamenya dan ini tuh kita punya 4 game ya. Kita punya 4 game yang berbeda dan kita mempunyai 6 tiket. Jadi kita hanya bisa bermain 6 kali game. Oke guys, di kesempatan kali ini saya mau menghabiskan tiket ini untuk bermain game ya. Jadi kita akan mendapatkan ataupun meraih banyak poin, banyak koin yang bakalan kita win nantinya. Dan seperti yang kalian lihat ini ya, ini ada daily text. Nah ini daily text ini adalah seperti misi-misi harian untuk mendapatkan bonus poin gitu ya guys ya. Dan seperti misi-misinya itu sangat gampang. Ini misi yang paling pertama itu kita hanya memainkan battle selama 2 kali dan kita mendapatkan tambahan poin 5 gitu ya guys. Oke, langsung saja kita akan mulai di game pertama, game yang bermuka hewan ini. Dan guys, ini tuh P2P ya. Jadi itu kita tuh bukan melawan komputer, tapi melainkan melawan para pemain lainnya. Jadi ini tuh gamenya tuh bersifat online. Jadi pastikan untuk kalian sebelum bermain game itu, kalian harus menghidupkan wifi kalian, kalian harus menghidupin internet kalian. Oke, okay? Ini tuh gamenya seperti mencari warna yang sama ya guys ya. Dan ini saya mencari dua warna yang sama. Nah ini warna oranye. Jadi di sini kita tuh harus cepet ya guys, harus cepet karena kita tuh bersaing dengan lawan kita gitu ya. Dan ini kita lihat ini ya, ini saya tuh udah 29% dan lawan kita tuh masih 3%. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kita bakal memenangkan pertandingan ini. Ini gampang banget ya, tinggal cari yang sama. Ini kalau aku rasa ini anak-anak, untuk khusus untuk anak-anak ya game ini ya, karena gampang banget ini. Oke, kita sudah mau menghabiskan gambar yang sama ya guys ya. Oke, musuh kita, lawan kita masih 17%, kita udah 80%, mantap banget cuy. Oke, 3. Oke, akhirnya kita pas-pasan kali dan kita sudah meraih 100%. Oke guys, dan kita ini mendapatkan 1 tiket dan kita rank 30 ya. Nah, ini kita dapat 1 tiket. Nah, nambah lagi ya guys ya. Jadi seperti kita tuh bisa main unlimited gitu. Kita main menghabiskan 1 tiket dan kita selesai main mendapatkan 1 tiket. Oke. Sekarang kita mau lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi dan kita mau menyelesaikan dulu misi-misi ini. Kita lanjut lagi ke game berikutnya guys ya. Ini game Fruit Shooter. Ini seperti apa ya, seperti game ngelempar shuriken gitu ke buah-buahan supaya buah-buah tersebut dapat terpotong gitu ya guys ya. Dan ini kita sedang mencari lawan. Oke, mantap. Ini kita nih, lawan kita nih dari berbagai negara ya guys, bukan hanya Indonesia, jadi dari berbagai negara. Oke, kita lempar aja. Nah, mantap kan, kita sudah masuk. Oke, kita hanya 2 kali lemparan dan kita memenangkannya guys. Oke ya, miss. Nah, seperti yang kita lihat itu ya guys ya, ini ada poinnya. Wow, ini musuh udah 214 poin, kita masih 62 poin, tapi nggak apa-apa, kita kan bisa lebih baik lagi ya guys. Nah, itu kita ada dapat bonus itu guys. Nah, kita dapat bonus 3 kali shuriken gitu ya. Nah, ini bagian randomnya. Jadi kita
menghit asal-asalan, bukan asal-asalan sih, tapi lebih barbar gitu ya guys ya, untuk bisa mengejar poin yang sudah lawan raih gitu ya. Oke guys, kita mendominasi poin, kita memiliki 494 poin. Wow, ini kita selisih sedikit ya guys, ini kita selisih tipis. Jadi harus apa ya, harus bisa benar-benar ya, karena sebelumnya saya tuh pernah main di game ini, itu saya tuh lost gitu, saya tuh kalah gitu. Wah guys, kita kalah guys. Astaga, kita miss lagi. Oke, semoga kita nggak miss kali ini. Oke, mantap. Tinggal 10 detik lagi guys. Apakah kita bisa menang guys? Aduh. Oke, tinggal 10 detik lagi. 2, 1. Oke, waktu habis dan kita kalah guys. Nah, kalau kita kalah itu kita turun peringkat ya. Dan kita minus 15 peringkat. Dan kita tidak mendapatkan tiket satupun kalau kalah gitu ya guys ya. Jadi cukup segitu aja video yang kita review pada hari ini gitu ya. Banyak lagi game yang tersedia di sini guys ya. Tapi saya hanya memainkan dua lagi, dan mungkin untuk game berikutnya saya akan bermain di video berikutnya guys. Nah, tadi kita sudah main dua ya. Nah, kita tadi udah main dua, jadi kita udah bisa ngambil tambahan 5 poin guys. Nah, ini tadi kita udah main game hewan dan main game fruit shooter ini ya. Ada dua game lagi yang belum kita mainkan, dan banyak lagi di bawah nih guys. Nah, ini banyak lagi di bawahnya guys ya. Oke guys, cukup video kali ini. Dan jika kalian punya pertanyaan atas video kali ini, kalian bisa tinggalkan di komentar di bawah. Dan untuk video berikutnya saya akan melanjutkan video selanjutnya ya. Saya akan melanjutkan video lainnya, video game-game lainnya seperti title match dan knife hit ini ya. Ini kita akan bermain lagi di video berikutnya guys. Nah guys, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, buat kalian yang tertarik dengan game-game penghasil cuan, kalian bisa subscribe aja channel ini ya. Karena kedepannya kita akan meng-sharing beberapa video-video menarik penghasil cuan, dan yang pastinya terbukti membayar ya guys ya. Oke, saya Leslieku, sampai jumpa di lain kesempatan. See you.